Bersama anak Bob Constant TV. Kali ini saya akan mempersembahkan gitaris legend kita yang lama tak jumpa. Saya akan panggil dia datang ke sini, iaitu Magno Rusty Blade. Ataupun dikenali di Malaysia ni Pak Mat Hendrik. Yes. Bob. Nasi lemak. Laku keras, laku keras, laku keras. Nasi lemak laku keras. Pak Mat nak beli nasi lemak laku keras. Yes. Datang sana. Datang. Okey, cantik. Okey. Pak Mat datang. Pak Mat datang nak beli nasi lemak laku keras kita. Pertama ni kita sekali dengan dia bawa. Tadi sikit kena lama tak jumpa dia. Dia calling-calling gua tadi. Gua suruh dia makan nasi lemak. Gua hari ni gua nak buat cerita sikit. Kan? Selama member-member ada. Tadi kita. Ini adalah Magno Rusty Blade. Yes. My friend. Rusty Blade. See, Rusty Blade. Yes. Still. Still Rusty Blade. Okey, Bob. Okey, Mat. Alhamdulillah. Lu dari mana, Mat? Gua dari rumah. Alhamdulillah. Hujan tadi hujan lebat juga. Itulah. Hujan ni kena rupanya nasi lemak aku keras tu. Ya, datang sini terus. Terima kasih, Mat. Terima kasih. Selalu kuat. Support. InsyaAllah. Orang, kalau nak rasa nasi lemak, terbaik kan. Di pandan ni. Ni. Nasi lemak laku keras, Bob. Baik. Datang. Okey, cantik. Mat. Wah, lama tak jumpa lu ni. Lu macam perkembangan lu dengan cerita pun dah siap juga. Okey ya. Ada juga bagi orang dengan single album lu dengan budak-budak lu. Dengan apa waktu PKP tu ada slow down sikitlah. Kan? Slow down pun alhamdulillah lah dapat daripada kerajaan punya dana-dana tu. Gua buatlah studio work. Kan? Studio work, mixing, mastering, tapi diorang kasih apa collect muzik untuk program tu kan. Jadi okeylah, alhamdulillah sampai sekarang kira adalah sikit-sikit alhamdulillah. Okay, jalan terus. Jalan terus macam member gua sikit, jalan terus. Luang nak tahu tahun kita biasa duduk serumah kat studio kita biasa duduk. Satu tahun, Mama, 93 sampai 92 92 dan 93. Gua belah pada Melissa dah lama. Kau duduk dengan Zan. Nah, ini pun orang duduk. Studio kat mana tu, studio? Studio di Desa Pandan. Pahlawan apa? Desa Pandan. Desa Pandan, jalan Desa Pandan. 1/76B. Sebelah klinik kita. Ya, itulah kenangan gua dengan Pak Mat Hendrik duduk dengan gua. Tempat Pak legend Mat, tu. Tempat legend yang banyak-banyak artis naik. Kat situlah powerhouse. Jadi gua nak cerita Pak Mat. Pak Mat dulu kalau gitar repair semua akan cari dia. Gua ingat lagi kalau gua dengan mantu. Tak ada. Zaman tu Bob yang buat gitar repair kan. Abang Rom sama gua. Jadi bila yang mana yang tak sempat pergi tempat baru, pergi tempat gua lah. Pasal gua pun order barang dia tu pulang alik daripada Singapura kan. So barang-barang daripada Singapura semua senang dapat. Itu yang gua buat tu, buka kedai gitar tempat dia, powerhouse tu. Okey, Bob. Okey. Masa dulu kira gua dengan Pak Mat ni macam kira macam do re mi lah gitu lah. Zan, Pak Mat. Lepas tu masuk lagi kita ni. Siapa? Khalid. Khalid Mobil. Khamid. Apa dah? Khamid Lobin. Khamid Lobin. Kita panggil dia Khamid Lobin. Itu dia. Kumpul Khalid, Abang Khalid. Itu semua Rusty Blade kumpul. Masa tu, gua ingat lagi. Masa tu kita, Rusty Blade ada audition siapa? Aris Ari Watan. Ramai. Radhi Watan. Ramai Ma'ruf. Ramai Ma'ruf. Satu lagi. Siapa yang nyanyi patriotik tu? Roy. Tapi yang show sekali kat Melaka tu Aris Ariwatan. Gua ikut Aris dia. Masa tu gua masa lepas semua kan, gua dengan Rusty Blade. Sekejap dulu lah, zaman gua dulu bang. Sebenarnya banyak gua berkecimpung ni sebenarnya. Ni buat bawa Abang Magno. Abang Magno ni kalau betul-betul orang nak tahu dia Magno Hendrik orang panggil dia. Tapi gua panggil Pak Mat Hendrik. Siapa? Pak Mat. Pak Mat. Pak Mat.
Kau mah pom pom pom. Dia pakai selalu dia tak dengar. Oh, no. Kalau dia tak dengar. Ah, Pak Mak kau memang macam tu. Tiap-tiap lagi keluar aku tiup hutang. Aku tengah lemah ni ni kena dah. Pak Mak kau dah keluar. Okay. Pak Mak naik motor dia pom pom telefon. Allah mah Pak Mak. Pak Mak Hendrik. Itu dekat kau nama Pak Mak. Ah, tu dia tak ingat. Tapi Pak Mak Hendrik menjadi kan satu legend di Malaysia kita. Ah, tu dia lah. Ah, tu nama Makno Hendrik. Kita dah jalan. Makno dia buat gitar di satu gitar Pak Mak ingat tak? Orang yang satu kat Malaysia top ni dia akan lu seorang je bergelang boleh pegang gitar dia. Lu cakap. Mak Kidal. Zaman-zaman tu lah. Pasal Mak Kidal ni dia Kidal kan. So cara bila dia terbalik kita pakai gitar biasa. Bila terbalik gitar tu dia punya tension semua lari tau. Gua kena faham dia lah pasal dia pakai gitar. So kita kena adjust kita punya cara apa pembaikan tu kan. Ikut dia punya cara. Kita tak boleh ikut style kita. Nanti kalau ikut macam orang kanan main, nanti dia main terbalik. Dia punya neck kan apa neck tu jadi dia jatuh apa dia punya tension tu kan. Tu dalam sumbang ni. Itulah. Kita selalu hantar buat gua lah kira untuk fine tuning apa benda. Tahun-tahun 90-an tu kira gitar Mak Kidal tu dia seorang yang selalu kat sini lah. Dia Makno. Lagi pun dia duduk dekat dia duduk belakang studio kan. Blok E ni. Jalan kaki sampai. Itu yang selalu ke studio je selalu. Itulah Mak Kidal nama dia selalu Makno Hendrik yang Mak Hendrik yang boleh pegang gitar dia orang boleh pegang. Lagi satu apa? Lagi satu yang duduk kat sini. Apa nama dia? Lupa nama dia dah lama dah. Apa kau tak ingat Hasan nama dia? Babylon. Hasan Babylon. Itu semua dia orang sisu je sah. Dia orang Pak Ahmad Hendrik, Hasan Babylon, Mak Kidal, Khalid Mobin. Dia orang ni four trujus lah. Dia orang akan duduk kumpul biar ke pagi lah cerita. Kadang-kadang tu je lah. Zaman-zaman tu lah kan? Zaman-zaman lama lah. Zaman 90-an memang sedap Pak Ahmad. Memang baik. Kau duduk serumah. Kau dah bangun tidur pun Pak Ahmad tak bangun lagi. Kan? Biasalah Pak Ahmad. Gua kena hati ni semua macam tu lah hidup. Memang tidur sampai ke malam, semua ke petang, malam, batang, malam hidup dia orang. Tapi malam sampai ke pagi lah. Itulah Makno Hendrik. Makno Hendrik dah sekarang dah berumah tangga Makno eh. Alhamdulillah cantik Makno. Jadi Makno ada semenjak kita kat sini kat Malaysia ni Makno Rusty Blade. Tapi dengar cerita Rusty Blade ada buat album. Kat Leicester tu? Cerita Makno, ceritakan. Okay, Rusty Blade. Okay, Rusty Blade dah pun merakamkan single semua original line up. Makno, Khalid Mobin, Man Karen, Zan dan Enzel. So tunggu kemunculan dia lah. Pasal single tu pun dah siap waktu lepas PKP tu lagi lah. So dah siap nak tunggu masa yang sesuai untuk dilancarkan. Lagu dah berapa Pak Mat? Lagu apa eh? Lagu nama lagu dia Juara. Kita Juara. Yes, satu lagu satu lagu je. Dan lagi satu baru-baru ni di Malaysia lah. Di Malaysia saya Makno Hendrik dengan Yan Zain ada merakamkan satu single. Ini projek cendana lah. Ada duit dana daripada kerajaan. So dengan Nifael Blues Band. Nifael Blues Band dah merakamkan satu single. So single tu kita invite artis gitaris memang dahsyat lah. Memang terbaik gitaris ni daripada Indon. Gugun main gitar. Gua main gitar, Yan Zain nyanyi, Syarul Nizam main bass dan Nifael sebagai drummer lah anak dia. So lagu pun, single pun dah ada tempat YouTube sekarang. Sekarang dia tengah apa dengan tajuk 4912 channel Nifael Blues Band. Nifael Blues Band. Jangan lupa Nifael Blues Band. Yes. Tengok jangan tak tengok. Memang baik babe. Nampak. Okey Bob. Lu punya turn Pak. Tak ada. Itulah Pak Mat kita, Pak Mat Hendrik kita telah berkecimpung muzik telah beberapa tahun dengan gua ni. Berpuluh. Berpuluh lah. Berpuluh. Belas ni gua berpuluh lah. Pak Mat tapi dia maintain.
Dia maintain. Constant. Pak Mak constant juga. Itu juga. Itu kalau ketuk rumah tak dengar tu, Pak Mak kau memang gitu. Siang-siang lagi dah keluar. Itulah Pak Mak. Kalau ketuk pintu sampai esok, tak akan jumpa dia. Mau pecah pintu baru cepat jumpa dia. Itulah Pak Mat. Itulah kau cakap lagi. Lagi satu Pak Mat macam dah buat dengan Rusty Blade dah buat dah siap kan. Bila kita ajak adjust, kalau adjust benda tu kita nak keluarkan teman tu. Tunggu pasal COVID ke apa-apa. Pasal sekarang ni nak keluarkan sekarang pun agak tengah-tengah tunggu masa. Pasal sekarang punya cara promotion Bob. Ya. Diorang nak video. Betul tak? Kalau setakat keluar audio tu dengan tu susah sikit dia punya orang nak terima. So sekarang ni tengah biasalah yang tempat Singapura tu Khalid, Zan, Karen tengah cari caralah. Macam mana nak dua nak rakam sana. Macam gua dengan Yanzi kat sini dah tu kita gabungkan video tu. Tengah cari jalan ni. Samalah macam gua rasa ada gua tengok video Adrian Smith gitaris siapa Imaden. Imaden dengan gitaris lagi seorang siapalah nama dia tu Muhammad tu. Richie Cozen. Kan. Si Adrian Smith dia rakam tempat Europe. Si apa Richie Cozen tempat US. Tapi macam mana benda tu dia gabungkan tu? Cantik pula video. Macam itulah cara kita nak buat ni. Tunggu. Nampak? Pasti ni idea. Mengikuti perkembangan luar. Mengikuti perkembangan luar, bawa ke dalam Malaysia. Akan disatukan. Dicantumkan. Tu Pak Mat Hendrik. Dicantumkan jadi apa? Pak Mat Hendrik. Pak Mat dulu Pak Mat memang masalah bagi gua. Gua duduk dengan dia memang senanglah hidup dia senang. Kadang-kadang gua makan apa yang makan dia makan. Sama-sama kita sama-sama buat. Tapi kita ada boleh tupai ke? Boleh tupai. Tupai kita nak tupai. Tupai kita nama usuk. Jadi tupai kita nama usuk tu Sayang orang curi tupai kita. Tapi tak tahulah. Tapi usuk telefon. Tapi gua tak tahulah dia telefon. Nombor tak naik. Usuk. Tapi nak buat macam mana kan? Gua dudukkan ni. Tapi apa pun gua cakap kau, dapatkan nanti esok single album Rusty Blade. Macam ni, dari dulu kita dah dari sekolah dulu. Pasal t-shirt ni dikeluarkan zaman-zaman time tu Rusty Blade ada buat show kat sini. So merchandising ada yang buat saya rasa Mangkaren. Mangkaren. Boleh dapatkan dengan Mangkaren. Maybe nombor telefon tak apa lah, nanti gua tag kat dalam video box. Right. Okey. Pasal t-shirt kan, t-shirt pun memang kita Rusty Blade dari dulu, dari kalau apa-apa dulu banyak gua dengar gua datang Malaysia ni, semua akan tanya Rusty Blade. Dia orang ingat gua orang Singapura. Pasal gua datang Malaysia ni memang duduk dengan Singapura. Gua pergi Pampai pun dengan Rusty Blade. Rusty Blade yang kat Singapura, kat Kelantan, Pak Mat. Kelantan. Yang first time datang tu masuk, Mangkaren. Yes. Oh, ni biasa bau budak. Yang nanti siapa? Mano Tak ada si apa Razak. Razak kan Cik Razak bukan Mano. Nanti gua ingat nama dia Mano. Gua tengok lama Rusty Blade. Gua cakap budak-budak Pampek, "Weh, Rusty Blade." Semua bangun tu. Dengan kira-kira pelikat tu berjumpa. Mangkaren tu pegang-pegang kan lama. Okey, mana stage lah? Tu sana stage. Belakang tu jamban. Depan tu stage cantik. Wah, cantik. Dia tanya tu, pasal apa ada The Emergency Band? The Emergency budak Pampai main band. Cakap dia, budak Pampai main band The Emergency. Tu cakap, okey. Tapi malam tu meriah awak. Meriah gila. Happening. Kelantan memang terbaik. Memang Kelantan, mu bereh mu. Mu bereh. Baik. Mu lah baik. Kelantan memang tahun 88. Gua dah dengan Rusty Blade. Lepas tu, gua naik KL. Zan. Gua ambil studio lah. Gua studio belum pergi. Gua naik, gua jumpa Melissa. Keluar. Tahun 90, 91 baru gua Zan cari gua. Zan cari gua, lepas tu gua duduk studio. Rusty Blade turun on lah. Turun on sekarang, tukar hak milik terus lah. Dan tu dengan Melissa duduk siapa tu? Gua duduk balai polis. Balai polis eh. Kena mimin. Gua duduk balai polis. Gua kan kaleng-kaleng kan. Boleh?
Belum oleh polis. Anak pegawai tu. Anak pegawai. Anak abang bapa angkat gua, Pak Ali, bapa dia. Bapa tinggi ajak. Mak dia mak lah. Kita duduk rumah. Kita pergi anak polis lah. Alright. Keluar masuk rambut panjang ni orang pandang. Selamba je. Tapi okey, orang pang dia bersih. Kita lain clear, lain clear. Kita clean, kita clean ni. Kita relax. Tapi kita boleh lepak atas pilat, lepak orang balik malam-malam turun. Bayangkan kalau bas mini masa tu kan, bas mini datang. Kita tak sampai bas tank, kita keluar balai polis kan. Bas dah berhenti. Bas kenal lah, bas kenal. Berhenti, betul-betul balai. Okey bang, mak. Hormat kita, kita pun hormat dia. Tapi kalau dari sini kita pergi, kita bayar lah. Kita bayar, gua kena bayar. Kalau dari sana balik, tak bayar. Pasal penyanyi gua ada, penyanyi gua. Arwah Zid kan, dia clean tiket kan. Oh, tiket lah. Bahagian pembandan. Tapi tu dia lah. Kalau nak cerita zaman-zaman tu penat kan. Tapi tu gua jumpa lu tahun 91 kan. Kita duduk sekali sampai 93 kan. Tapi Bob, gua datang tempat kampung pandan ni memang teringat lah Bob. Zaman-zaman tempat lorong-lorong ni kan. Kata kalau. Gila berantu. Ayam dinding tu eh. Berantu tak berantu kan. Ingat tak ingat ayam dinding. Depan ni semua ada garung. Haa. Ada. Tom Yam dari sana. A sampai sana, sana ujung. Mana ada kedai lain kedai Tom Yam je. Tom Yam lah. Carilah makan mana Tom Yam yang baik. Itu dulu lah. Zaman dah berubah. Berubah dah. Zaman digital internet. Itulah teringat. Sekarang tak payah duduk kat rumah boleh berubah. Haa, tu lah. Calling-calling je. Zaman berubah lah. Tit-tit-tit-tit nampak ya. Lu punya laku keras boleh tit-tit ke? Boleh? Boleh eh. Pakai apa? Pakai Grab ke? Aku pakai Grab. Kau pakai Grab hantar. Kita bayar lah. Okey. Depan. Dalam mu tak ada. Member gua banyak Grab. Grab eh? Contoh-contoh ni mu dah Grab ni. Member gua rock. Memang okey ni. Kan lah rock. Tengok sikit. Tengok sikit. Tak apa kawan-kawan kita apapun ini hari saya bawa. Alhamdulillah saya dapat berjaya juga pujuk Manu Hendrik ataupun Pak Mat Hendrik bersama-sama dengan Bob Channel TV. Itu dia. Baik. Tapi masalah dia anytime kalau minta tolong anytime. No problem. Pak Mat is always rock. Bob. Jalan terus. Bob Master, siapa tak kenal weh. Boleh jumpa. Dia no buka mulut yang okey ke. Gua okey, tak masalah. Kita sama-sama. Ini dah Pak Mat Hendrik. Pak Mat, okey gua nak tanya lu sekali. Apa dia? Bahasa yang lu main, kita main kat Melaka. Masa tu, yang kau tahu lah, gua main kat Kelantan tu masih Yang Zen lagi. Masih Yang Zen lagi, lompat sana, lompat sini, lompat sana. Kita bawa, masa dari sini, kita praktis Aris Hariwatan kat Melaka kan. Masa tu hujan ribut memang eh. Gua ingat lagi, pasal macam satu macamnya Melaka. Melaka, gua dengar Melaka biasa lah kan. Gua dengar cerita, Rusty Blade, kalau buat kat Melaka, mesti ribut. Akan jadi satu bencana sikit lah. Bencana pawana sikit lah macam tu. Pasal apa Mak cerita? Pasal apa? Gua dengar cerita dari lagu pasal, tu. Pasal lagu pun. Pasal pernah sebelum dengan Aris pun, time tu dengan Yan Zin pun pernah sekali. Cerita dia macam ni. Untuk malam show tempat Melaka, tempat stadium lah tu. Time tu kan. So, malam tu Yan Zin dia nak buat gimmick lah. Dia nak pakai Chris. Dia nak pakai Chris untuk lagu Tamir Sari. So dia tanyalah siapa yang ada Chris tu, macam mana dapatlah Chris Dami. So malam tu untuk lagu Tamir Sari tu dia buatlah, dia pencak silat sekali macam mana bila dia apa bila dia pacak hujan dengan semena-mena tu boom kan, show terpaksa dihentikan. So daripada situ tak tahulah kita kena jinx ke tak tahu kan. Setiap kali Rusty Blade sampai tu hujan mesti ada dia punya apa, ada bencana dia lah. Betul. Bukan nak tipu. Wallahualam. Pasal apa? Masa hari-hari watan tu gua nak kata dengan Zan mu cerita sejak gini gelap dia macam ni. Hari watan Ikra Perwira lepas. Tamir Sari. Tamir Sari bilangnya Melaka. Boom. Lagi bilang hujan turun. Bilang terus. Itu dia zaman tu bukan kau nak nafikan lah. Memang dari Yan Zin dulu pun Abang Zan cerita juga betul. Sampai ke hari watan pun betul. Mana dia Rusty Blade ni satu macam ni lagu tu dah menusuk ke dalam dalam Rusty tu. Dalam Rusty tu dah. Tamir Sari tu dah melekat. Daulat dia. Jadi itulah aku cakap.
Jadi sebelum kali ni kalau dapat pergi show kat Melaka, bawa pisang mas banyak-banyak, sedekah dulu. Sedekah. Tahan dulu. Kita sedekahkan dulu. Kita sedekahkan untuk bagi makan dulu. Panggil kan. Bumbu hujan. Kita sedekahkan dulu. Baru kita insya-Allah menentukan kita mampu merancang, Tuhan menentukan. Ya, jadi bagi kita dalam zaman digital ni kita buat macam tu. Kita bagi macam ataupun tengok apa weather forecast. Tengok. Cuaca dulu. kalau ada ini cuaca hujan lah. Tak boleh. Kita cari bumbung hujan saja. Kita bawa. Dulu kalau macam-macam nak tahan bumbung hujan, kau ingat lagi. Konsert besar ya. Bumbung hujan. Macam kita kahwin juga. Kena kahwin kan. Kalau ni panggil bumbung hujan. Hujan panggil apa? Baling seluar atas canvas lah, seluar dalam lah. Itu orang tua-tua lah kan, kau tak tahu. Tapi kali ni, kita ubah konsep. Kasih cuaca. Kita beri cuaca yang elok, kita dapat tahu. Kita bawa pergi, kita sedekahkan masjid. Tahankan hujan dulu. Kan, insyaAllah kan. Kita buat baru lah. Kita ni semua berserah kepada Allah. Betul. Kita buat terbaik. Itu pasal apa? Rusty Blade. Setiap kali turun Melaka, hujan. Pasti hujan. Gua beli bag lah, Pak Mat. Gua bag malam ni hujan Melaka. Pasti duit turun mesti hujan. Ah, betul, gua tak tipu lu. Kan? Gua lalu Melaka nak balik Johor je, gua lalu sana pun. Gua dah hujan, gua lalu dengan Rusty Blade. Rusty Blade tak boleh lalu Melaka. Itu masalah kita. Rusty Blade tak boleh duduk Melaka. Sebab Melaka dia dah Tamis Hari dalam kat dia orang. Bila dia nak pulangkan Tamis Hari, kita tak tahu. Ini yang anda mau ingat. Anda mau ingat. Tamis Hari, Rusty Blade pegang lagi. Itu Rusty Blade tak boleh turun Melaka. Pasal turun Melaka, hujan. Jadi, kalau nak turun Melaka, kan Tamis Hari tu bila letak sana siap. Nanti bawa pergi nyanyi. Baik. Tamis Hari ada kat dia orang. Orang tak nak pergi kat siapa. Tamis Hari, mana ada? Simpan. Wing pun ada Tamis Hari. Tapi wing main Tamis Hari. Ini kisah. Keris Tamis Hari. Dia keris, ini kisah. Pasal Rusty Blade. Sejarah. Gemilangnya Melaka. Tamis Hari. Itu yang jadi tu. Tak boleh. Wing dia okey. Dia ini kisah. Dia kisah. Tapi dia pegang. Rusty Blade pegang Tamis Hari tu. Kita malah. Nanti kau cakap ke Rusty Blade. Tukar konsep. Baik. Okey. No problem. Tak ada hal. Itu tak ada hal. Janji boleh masuk Melaka. Mak kau memang gitu. Jangan lagi dah keluar ke bintang. Mamat. Bom. Kecepu. Allah mak Mamat. Langgar mau tukar. Aduh, kecoh Mamat ni. Mamat ni UK dah. Sebenarnya dah lama nak jumpa dia tapi tak boleh. Si baik hari ni dia main seruan nak makan si lemak. Alhamdulillah. Itu dia. Tapi semalam ni orang kan, cerita orang kau jampi ke kan. Kau jampi kat tidur pakai nama dia. Pak Mat datang hari ni, datang. Anak datang, Alhamdulillah. Kan. Okey, cantik lah tu. 2-3 kali juga call WhatsApp. Okey, aku sampai. Tu hari pun nak hampir-hampir tapi banyak kerja lah. Tapi tak boleh lah kan. Pasal menteri nak tahu turun kan. Menteri Pak Mat pun ada menteri kewangan juga bersama. Dia ada pun businessman juga kat Malaysia. Dia pun under underground juga dia ni. Apa-apa pun, bagi mana bercakap untuk anda. Okey, untuk siapa yang menyaksikan channel Bob Consent ni? Bob Consent TV. Bob Consent TV, jangan lupa support Rusty Blade. Rusty Blade tak lama lagi akan mengeluarkan single bersama dengan artis original bukan ada apa tak ada. Kita Rusty nak Blade. Yang original only Rusty Blade. Bunyi tu dia ni chemistry bunyi tu nak kan jangan lupa nantikan single Rusty Blade dan like and subscribe Bob TV. Rusty Blade bersama dengan Zan Raja Drum Malaysia. Khalid Robin. Janssen. Dan juga Makno Pamat Andre dan Basis Man Letrik. Mangkaren. Kalau kat Malaysia kau tukar nama dia Man Letrik. Kalau Singapura Mangkaren. Seri Man Letrik. You always welcome in Malaysia, okay? Standby.
luar punya album pun akan siap. Jadi kita sama-sama kan subscribe untuk Rusty Blade. Yeah. Sama-sama naik. Thank you. Nah. Love you. Say.